Mahesa, sang vokalis muda, trendy, Nirwana Mandala Sakti, piang emosik Darling Indramayu, mantap. Kamu gak asik, baby, ah? Apa sih? Yang maco dong. Oh, yang maco. Oke. Siang bedebar pesona, Nirwana Mandala Sakti, piang emosik Darling Indramayu, mantap. Angel hari ngomong karo wong edan. Apa sih? Pokon maco malah mengkonon. Kurang maco, semono kurang maco. Yang maskulin, maskulin. Oh, yang cool. Iya. Sudah cukup lah. Baik hadirin, kami ucapkan selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera buat segenap masyarakat Citemu yang malam ini alhamdulillah kembali hadir penuh dengan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Ini merupakan simbol dan pertanda yang baik bahwasanya Nirwana Mandala Sakti Susi RCT diterima dengan begitu manis dan indahnya. Terima kasih sekali lagi buat Anda semuanya. Ya, yang pertama kami semua dari lubuk hati yang paling dalam merasa mendapat satu kehormatan, kebanggaan sekaligus kebahagiaan bisa hadir menjadi bagian terindah dalam pesta akbar yang digelar dari keluarga besar Bapak Tarjono, Ibu Faridah sekeluarga. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas amanah yang telah diberikan kepada kami
dari keluarga besar Bapak Tarjono, Ibu Faridah sekeluarga. Insya Allah atas doa, restu dan dukungan dari Anda semua, kami akan mampu mengemban amanah tersebut, yakni menghibur Anda semua dengan hiburan musik yang berkelas, berkualitas, beretika, serta berestetika. Itulah harapan kami semua. Bro dia selalu hafal, baby. Ini yang momen yang ditunggu katanya. Berkelas, berkualitas, beretika, serta berestetika. Sudah hafal ya, Bro Dias ya. Oke. Okay. Malam yang sangat indah, penuh dengan bunga-bunga cinta. Terhambar dalam singgah sana biru nirwana mandala. Juga terhambar dalam pelaminan biru yang begitu eksotik yang jauh di depan sana. Bersanding Mbak Raja dan Ratu. Pasangan yang serasi, pasangan yang sangat ideal. Yakni Mas Jacqueline dengan Mbak Rosanti. Harapan kami semoga kedua mempelai hari ini, malam ini merupakan satu titik langkah awal yang sangat manis untuk membina mahligai ke rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, penuh cinta, kasih dan sayang. Dan insya Allah tentunya pasangan ini akan mampu memberikan warna yang indah dan cemerlang dalam kehidupan sosial bermasyarakat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, kali ini kembali silakan fokus konsentrasi Anda tertuju dalam hamparan singgasana.